Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Di video kali ini Mimin akan membahas bagaimana kelanjutan alur cerita episode sebelumnya, apa yang akan terjadi di episode nanti malam. Yang pasti kita semua akan melihat apakah Dewa, Pasalia, dan Nana akan benar-benar bisa bebas dari komplotan si Tony Bolotot. Dan bagaimana dengan Junior? Apakah Junior akan kembali ke tangan Neta atau kali ini akan berhasil dibawa kabur oleh si Alia, yang memang si Alia ini selalu mencari kesempatan dalam kesempitan agar bisa membawa kabur Junior. Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat BHSI lover semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Kali ini Bu Farah akan mendatangi markas Cakar Pink untuk membuktikan kecurigaannya, yang mana Bu Farah kini curiga terhadap geng Cakar Pink. Setelah sebelumnya Bu Farah bersama orang yang disuruh mencari Junior mendatangi lokasi di mana pada saat sebelumnya Bu Farah tersempat melihat Junior. Dari rekaman CCTV di lokasi tersebut terlihat sebuah motor yang membawa Junior. Bu Farah pun merasa yakin kalau motor itu mirip seperti motor yang dipakai geng Cakar Pink. Bu Farah juga ingat saat dirinya datang ke markas Cakar Pink dan sempat mendengar tangisan bayi yang mirip dengan tangisan Junior. Sementara di tempat lainnya, Pajar, Lucky, Dewi, dan Cakar Pink berhasil mengalahkan komplotan bertopeng. Sementara Alia dan Neta segera pergi membawa Junior dari tempat itu. Sedangkan Pasa yang akan keluar membawa Dewa diketahui oleh si Tony. Lalu si Tony CS berusaha untuk menggagalkan Pasa yang berusaha kabur membawa Dewa. Tapi kemungkinan besar Pasa akan segera mendapat bantuan dari Pajar, Lucky, Dewi, dan yang lainnya, karena Pajar, Dewi, dan Lucky akan masuk untuk menyelamatkan Lia, Nana, Dewa, dan Pasya. Dan pastinya semuanya akan segera bebas. Si Roni kini benar-benar semakin licik saja ya guys. Perhiasan dan uang yang dibawanya dirampas si Tony yang sebelumnya disuruh Priska untuk merebutnya. Namun setelah si Tony berhasil mengambilnya dari si Roni, si Tony malah memberikannya kepada bosnya yang baru. Si Tony tidak mengetahui kalau bosnya yang baru itu sebenarnya adalah si Roni. Dan kini si Roni sangat senang karena dirinya bisa memiliki uang dan juga perhiasan yang cukup banyak. Tapi Neratu kini mencurigai si Roni saat si Roni berakting di depan Neratu kalau semua uang dan perhiasan sudah dirampok. Neratu tahu kalau si Roni orang yang sangat licik dan cengos dengan yang namanya uang. Neratu pun curiga kalau itu hanya akal-akalan si Roni saja. Tapi untuk saat ini Neratu akan membiarkan dulu si Roni karena kondisinya saat ini masih lemah. Tapi setelah Neratu sembuh, Neratu pasti akan melakukan sesuatu untuk memastikan apakah si Roni sudah merencanakan semuanya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dewa dan yang lainnya akan benar-benar bebas? Dan bagaimana dengan si ular Alia? Apakah akan kembali membawa kabur Junior? Tentunya ini akan membuat PHSI lover semua semakin penasaran.
Untuk itu, saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.20 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTP. Oke guys, mungkin hanya itu saja ulasan buku harian seorang istri episode sebelumnya dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.